Jadi kita hari ini dari Tang City Cinema Visit ya, di Tangerang City Mall. Ikutin kita terus hari ini kegiatan kita. Hai. Gimana filmnya? Bro. Aku punya dua pertanyaan. Ada dua kaos di sini. Siapa yang mau? Ya, Pak. Nama dua tokoh orang yang berantem. Yang paling atas siapa? Turun. Tadi jawabannya apa? Itu Malik sama Bahtiar. Betul. Selamat, Anda mendapatkan satu buah kaos. Alhamdulillah. Oke. Cepet-cepetan ya. Siapa empat orang yang datang ke Desa Winongo? Siapa namanya? Widya. Mbak Widya, jawabannya empat orang itu siapa? Jadi lupa. Kenapa, Mbak? Terkaget-kaget melihat ketampanan saya. Mbaknya tadi siapa aja, coba? Okay. Sini. Jawabannya? Tarja. Mm-hmm. Martin. Siska. Randy. Yes, betul. Selamat. Dan juga selamat karena udah capek-capek turun ke bawah. Terima kasih ya semuanya ya. Filmnya serem banget sih, banyak jump scare-nya gitu. 10/10. Bikin deg-degan, bikin kaget. Harap banget. Seru banget dua sih. Iya. Banyak jump scare-nya. Iya. Pokoknya keren. Dan siapin juga jantungnya biar gak deg-degan. Guys, halo semuanya, apa kabar? Kita mau bagi-bagi baju. Ada yang mau sih? Pertanyaannya, aku cuma pengen tahu alasannya kenapa mau nonton Malam Para Jahanam. Karena ini dilihat yang terbaru, terus penasaran juga, dan artisnya ganteng. Bu, yang ini juga nggak, Bu? Ganteng juga sih. Saya sih seneng karena apresiasi anak bangsa ya. Keren. Pernah baca belum storyline? Belum, makanya penasaran banget. Oke. Ibu, selamat mendapatkan dua baju kaos Malam Para Jahanam. Masing-masing satu. Selamat, Ibu. Tegang, serem. Ratingnya 9. Dan plot twist banget di akhir dan gak keduga sih. Filmnya tuh seru, terus sadis juga. Pokoknya kalian jangan lupa nonton film Malam Para Jahanam di bioskop. Nonton Malam Para Jahanam. Malam Para Jahanam di bioskop.